Alhamdulillah, kembali menganalisis. YB Akmal, benarkah dengan menaikkan usia persaraan akan mampu menjimatkan lebih banyak wang negara? Baik, kalau kita lihat dari segi statistiknya, tak silap saya, anggaran pada akhir-akhir tahun ini, setiap tahun kerajaan terpaksa membelanjakan sekitar RM500 juta untuk bayaran pencen yang baru. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, yang suka saya lihat dari soal untung rugi ini, kita bukan hanya soal berapa banyak yang kerajaan boleh jimat. Dari segi apa nama wang tersebut, tetapi kita kena lihat daripada keseluruhannya. Sebab kalau contohnya kononnya nak jimat bayaran sekarang, tapi akhirnya kita kerugian dari segi tenaga kerja muda ini. Sebagai contoh, apabila proses transisi ini tidak berlaku untuk membenarkan mereka yang muda ini memulakan kerjayanya dan mereka terpaksa bersaing dalam keadaan sektor pekerjaan itu diubah dari sudut persaraan itu, mereka ini mungkin terpaksa mencari apa-apa kerja yang boleh buat. Yeah. Contohnya mungkin mereka ini berminat untuk berkhidmat di Wisma Putra. Adik saya pun ada dalam soal PTD semua ini, memang berminat. Tapi bila ruang ini tidak dibuka, mereka nak tak nak, okeylah, nak cari pekerjaan yang lain dan sebagainya, menyebabkan kerjaya itu sudah trajektorinya telah beralih arah. Jadi dalam keadaan negara sekarang ini perlu retain segala talent ataupun bakat yang kita ada supaya mereka ini berkhidmat dengan lebih cemerlang. Yang mana saya kira tenaga kerja, pengalaman saya berhadapan dengan kaki tangan kerajaan muda ini, sebenarnya mereka ada bakat yang besar. Seolah-olah pandangan di luar kata wang kerja kerajaan ini macam ini dan macam itu. Pengalaman saya bila berurusan dengan kaki tangan pegawai kerajaan yang muda ini, sebenarnya ada dia punya poin isi-isinya yang sebenarnya bergantung kepada soal produktiviti tadi. Jadi pandangan saya dalam soal sama ada kaedah ini adalah untuk penjimatan kepada kerajaan, saya kurang bersetuju. Kerana satu lagi sudut, kalau kita nilai, saya latar belakang sains actuary sebenarnya, dalam soal perkiraan pencen dan sebagainya, kaedahnya bukan hanya selepas bersara kita mula bayar pencen, tetapi sepatutnya perkiraan itu dibuat daripada mula mereka masuk bekerja. Kita tidak nak berlaku krisis macam contohnya di Amerika Syarikat di awal tahun 2000 dulu, apabila berlaku baby boomers, iaitu apabila kebanyakan mereka yang masuk ruang tenaga kerja sekitar tahun 60-an, 70-an mula bersara, dan orang yang tenaga pekerja baru ini berkurangan. Jadi mampukah tenaga kerja yang ada ini melalui kerjanya untuk membayar gaji mereka yang dah pencen? Jadi saya rasa soal macam mana jaringan keselamatan selepas mereka bersara ini perlu diteliti. Satu isunya, aging population itu betul, itu adalah satu komitmen ataupun bebanan yang baru yang terpaksa dihadapi oleh negara-negara membangun, negara maju. Tapi yang terakhir dalam isu ini, saya lihat kalaulah pertimbangan itu hanya dollar and cent dari segi penjimatan tahun ini, tahun depan, ini melibatkan masa depan anak-anak kita, masa depan tenaga muda. Dan saya tak rasa, kalau contohnya saya jadi ahli parlimen muda dan sebagainya, kalau ruang ini tidak diberikan ataupun rakyat ini tidak bagi kepercayaan kepada orang-orang muda, jadi macam mana orang-orang muda ini nak bersuara dalam politik dan sebagainya? Jadi pandangan saya, walaupun mungkin menjadi bebanan sekarang, tetapi dari jangka panjang itu, ini adalah sebenarnya komitmen negara kepada anak-anak muda ini untuk diberi ruang bersama-sama berkhidmat sama ada di dalam sektor kerajaan maupun di sektor swasta. Baik, kepada saudara Syahim, adakah adakah dengan memasukkan skim pencen seperti yang sedang dipertimbangkan oleh kerajaan baru-baru ini akan menyelesaikan masalah bebanan kerajaan ini? Jika kerajaan hanya melihat dalam aspek kewangan, pastinya kerajaan akan mencari pelbagai cara untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangkan perbelanjaan. Maka memang emolument ataupun penggajian termasuk juga pencen ini adalah merupakan satu elemen komponen cost, operating cost yang sangat besar kepada pihak kerajaan. Tapi yang sebut oleh Dato' Aziz di awal tadi, jika syarikat jangan hanya fikirkan untung dan rugi, maka kerajaan juga sama, perlu menimbangkan aspek-aspek sosioekonomi,
social net yang diperlukan kepada segmen pesara ini. Mm-hmm. Kalau dahululah biasanya ibu bapa ni lebih cenderung untuk anak-anaknya kerja di sektor kerajaan. Mm-hmm. Kerana bila pencen, dapat duit pencen. Mm-hmm. Kan? Jadi apabila hilang, kisah saya baca kenyataan daripada Datuk Presiden Kupek, benda ini akan hilanglah kesemuan ataupun motivasi ataupun insentif untuk menarik orang menyertai sektor awam. Sebab di sektor swasta macam saya, Akmal sebut ini, terlibat di sektor swasta itu memang tak ada skim pencen ini. Maksudnya kita buat our personal saving ataupun kita mengharapkan pada EPF. Betul. Apabila kita pencen nanti. Mm-hmm. Jadi memang itulah, dan dia berkait rapat dengan satu lagi pertimbangan oleh pihak kerajaan dan memang dibuat oleh kerajaan dahulu pun dan juga kerajaan sekarang ini ialah atas faktor untuk menjimatkan kos ini tidak dilantik secara permanent, dilantik secara kontrak, kontrak 2 tahun. Kontrak ini tidak akan dapat benefit sebagaimana orang yang permanent. Dan apabila kontrak itu makin lama makin dilanjutkan tanpa ditetapkan penjawatan tersebut, maka formula pengiraan untuk mendapatkan pencen itu akan lebih rendah. Jadi ini aspek-aspek yang perlu diberikan perhatian oleh kerajaan. Jangan hanya memandang kepada aspek untuk menjimatkan. Akhirnya akan disebut oleh YB tadi, akan menutup ataupun menghalang dan bagi saya akan demotivate young talent untuk menyertai sektor. Baik, Syahim, ini masih lagi berkenaan dengan pencen. Apa kesannya pada masa akan datang sekiranya umur pencen kekal 60 tahun tetapi skim pencen pula dimasukkan? Adakah kaki tangan awam bersedia sedangkan pencenlah yang menjadi keistimewaan penjawat awam berbanding swasta? Kita pergi jap isu pencen dan alang-alang kita dah di situ. Ya. Dia tentang kesediaan atau tidak ini memang satu yang tidak ada satu garis yang jelaslah. Adakah pesara ini bersedia untuk menghadapi kebebanan kos raya hidup yang disebutkan oleh Datuk Jawa tadi? Memang kalau ikut laporan daripada EPF, kadar simpanan 50% daripada pencarum tidak aktif EPF ni less than 50,000. Betul. Maknanya kalau sebulan itu cost of living kita, median kita dalam 5,000 sebulan, 10 bulan sudah habis simpanan. Jadi apabila cadangan untuk kekal dan tidak ada dan dimasukkan pula skim pencen, saya pasti golongan senior ini akan pasti tidak setuju dan golongan junior ini mungkin tak rasa lagi. Betul. Kan, golongan junior. Tapi kali inilah yang perlu diambil pertimbangan secara holistik oleh pihak kerajaan. Jangan hanya melihat kepada aspek bebanan kewangan tetapi implikasi dari segi sosioekonomi rakyat dan juga pesara itu sendiri. Datuk Azim, saya tambah sikit boleh? Okey, silakan. Cuma sikit saja. Sebenarnya untuk bagi menenangkan rakyat di luar, sebenarnya isu persaraan ini dijamin bawa akta. Maksudnya kita ada akta persaraan, akta pencen 1980. Kemudiannya dipinda pada 2012 untuk menaikkan had umur pencen. Jadi perkara ini walaupun di peringkat perbincangan, tetapi bagi saya untuk meyakinkan rakyat di sana, maksudnya kerajaan committed, melainkan semua ahli parlimen nak pinda, yang mana pandangan kami semua sebagai backbenchers, kita beranggapan skim pencen ini perlu sebagai salah satu motivasi insentif kepada sektor kerajaan. Dan yang kedua, sebab memang ada agensi ataupun badan-badan itu memerlukan kesetiaan daripada awal, polis, tentera. Betul. Jadi yang ini insyaAllah bagi saya, akta itu selagi ada akta, isu untuk mansuhkan ini saya rasa tidak wujud sama sekali. Tapi ini masih dalam perbincangan kan, YB. Jadi kita nak bertanyakan dengan Datuk, bagaimana pendirian QPEX dalam isu skim pencen ni, Datuk? Sama seperti YB Akmal tadi lah kan, dalam perlembagaan kita memang dah menjamin perkara 1 dan 2 perlembagaan kita untuk mengenai soal pension ini dan dikukuhkan lagi di bawah Akta Pension 1980. Dan sudah tentu saya setuju dengan Saudara Syahir, yang mana kerajaan ini bukan berorientasikan keuntungan. Dia kerajaan yang baik, tentu sekali kerajaan yang melihat semua sekali. Bukan saja kepada anak kecil, kepada orang tua, orang remaja, ibu, semua orang dilihat. Kepada industri, bagaimana nak memakmurkan, nak lihat semua. Jadi tentunya kita melihat bahawa kecintaan kepada negara itu lebih tinggi di kalangan perkhidmatan awam itu. Banyak rahsianya. Saya ingat saya tak boleh nak cakap soal rahsia perkhidmatan awam. Tetapi
kita nak taruhkan harapan itu kepada penjawab. Integritinya seperti disebut tadi. Macam mana dia kena simpan rahsia kerajaan. Dan kalau dua tahun kontrak, dia nak beli rumah pun tak dapat, nak beli kereta pun tak dapat. Akhirnya jual maklumat lah. Jangan. Tak boleh, tak ada govern kepada nation kita. Kita nak supaya kesetiaan kepada negara tu. Supaya negara kita ni dijunjung kedudukannya bagaimana. Ini yang kita sebut. Dan kalau kita nak bicarakan soal beban, beban ni memang bertambah. Tapi kepada saya, kalau kerajaan punya alternatif yang lain untuk melihat apakah rejim baru dalam perkhidmatan cukai kita yang boleh menambah, yang tidak membebankan rakyat, yang tidak membebankan orang muda. Mungkin kita tak fikir soal beban pensyen ini kerana kita ada hasil yang lain. Mungkin kita kena bersedia, kita kena explore benda-benda yang baru. Dan saya yakin dengan ahli-ahli yang berhormat yang muda-muda ni tentu punya idea-idea yang lebih bagus yang boleh lontarkan di parlimen bagaimana kita nak melihat negara kita bukan saja sustainable tetapi negara kita jauh pun ada di harapan. Bila kita bercakap soal negara kaya, kita lah one of the best. Bila kita bercakap soal rakyat, kita one of the best. Bila kita bercakap soal perkhidmatan awam, kita one of the best. Tetapi kalau kita meninggalkan polemik-polemik yang begini, oh kita kata nanti tak payahlah pension sudah tidak ada. Hati sakit tu. Hati kecewa. Kita tak nak orang bekerja dalam keadaan kecewa. Give up. Jadi kita nak supaya orang menjunjung amanah. Macam mana dia nak junjung amanah? Perkhidmatan awam besar tak? Kita di Malaysia ni, kita rangkumkan semua. Tentera, armed forces pun masuk. Pejabat awam, polis, uniform masuk. Yang apa nama doktor masuk, guru masuk. Negara maju tak masuk. Kita sekarang ni satu nisbah 51 saja. Kalau kita ambil perkiraan sebenarnya. Dan masih lagi dalam distance yang jauh kita punya border kita daripada Perlis sampai ke Tawau Sabah. Lebih 4,000 kilometer nak jaga. Mana custom nak jaga, mana immigration nak jaga. Mana authority yang nak jaga. Jadi ini kita kena lihat dalam konteks yang sangat luas di mana profession ini memang menjadi sesuatu yang diharapkan oleh anak muda kita. Dan anak muda kita, kita berharap dia akan menjadi anak muda yang talent. Yang mampu untuk memasuki pasar. Sebut saja kerja apa, dia boleh kerja. Macam YB, dia actually. Tapi dia boleh jadi Yang Muhammad. Kan? Kita punya saudara syarikat kita. Daripada ONG. Kepada plantation, akhirnya masuk ke politik. Jadi ini semua boleh berlaku. Dan saya sebagai orang yang berusia lah, bukan tua lah kan. Senior. Yang berusia, senior. Saya melihat bagaimana rentetan perjalanan daripada usia muda, remaja, dewasa, sampai berusia. Dan mungkin kita akan masuk ke pasar yang makin aging society. Dan tentu yang aging ini juga rakyat kita. Yang aging juga ada anak pinak mereka. Baik. Ada komitmen mereka. Baik, terima kasih Datuk. Mungkin selepas ini, selepas ke segmen yang terakhir, selepas ini kita nak dengarkan cadangan daripada kedua-dua golongan panel belia kita terhadap isu pada malam ini. Jangan ke mana-mana, saya sebab seketika.